10 menit. Hah? Ngoleh-ngoleh. Wes lemah kok. Yo. Kok mau timam kok? Hah? Kok mau timam aku? Kok mau posisi dia kan enggak mampu. Wes lemah kok. Weh, yo pas. Halo sahabat-sahabat Asanka YND semua, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini adalah proses pembuatan septic tank yang menggunakan sistem konsep dua lubang. Di konsep ini saya sengaja tunjukkan yang menggunakan material berupa bis beton, karena dari sahabat-sahabat semua, subscriber saya itu menanyakan estimasi untuk harga yang paling ekonomis adalah yaitu menggunakan material seperti ini, karena cara pengerjaannya cepat, harganya pun unitnya itu sudah termasuk plus gali dan pasang. Oke, kita ikutin aja, nanti akan saya bagikan semua untuk jalur-jalurnya, level-level jalurnya, untuk cara pemasangan antara dari pipa tank 1 dan tank 2 nya, cara untuk agar dari masing-masing tank itu kan dari kedalaman segitu itu sudah keluar air. Memang daerah sini itu kontur airnya itu sangat dekat, tapi nanti bagaimana caranya ngakali agar air itu tidak naik ke permukaan. Karena walau bagaimana di tank 1 ini yang menggunakan sistem dua lubang ini harus terdapat air. Air dari luar tidak boleh masuk dan air dari dalam itu tidak boleh hilang. Karena nanti proses terurainya dan tidaknya itu kotoran itu sendiri adalah karena di tank 1 ini sendiri airnya selalu ada. Jadi mikrobanya bisa berkembang, bisa ada penguraian, dan nanti setelah terproses dia akan berpindah ke tank kedua nanti di tank peresapan. Oke, ini lanjut. Kita lihat cara bapak-bapak ini membuat lubang dan nanti masang untuk bis betoninya itu sendiri. Nah itu durasi penggalian saya ambil segitu aja karena penggalian kan nggak perlu lama. Itu digalinya itu kurang lebih kedalaman 5 bis beton, karena bis beton itu sendiri satunya itu kurang lebih sekitar 30 cm, jadi kedalamannya adalah 1,5 meter. Itu bis betonnya sudah ready. Nah, betonnya sudah ready, nanti tinggal dipasangkan di sini. Ini apa? Digulur apa?
Nah itu dikasih tanah itu fungsinya nanti adalah buat nat ataupun sepair antara bis beton satu dengan bis beton lainnya, nanti akan diisi adukan. Jadi nanti septiknya tidak masuk air karena di sambungan-sambungannya dikasih adukan seperti itu. Dan cukup gambar itu di nauke kalau kau bung juga bung ini sebab tak ada lu kau bung kau bung apa ya lo sampai 5 senti. Lah wis ngono pinter dene apa? Thank you.
Ya. Iya. Kurang sih temen terus panas itu. Nah itu sambungan antara satu bis beton dengan bis beton lainnya itu dikasih aksian seperti itu. Jadi nantinya tidak akan rontok lewat sambungan antara bis beton itu sendiri. Itu taruh di tank nomor 2 pak, yang ada apa itu rongga udaranya. Rongga udaranya sebelah timur, mepet sama bangunan, jadi nggak ganggu orang jalan. Nah, sekali lagi. Thank you.
cerewet tangan ini.